lagi dengan saya di Tobing in Germany Vlog. So, kali ini saya mau berbagi pengalaman saya tentang restoran Indonesia yang ada di Amsterdam atau di Belanda. Jadi, selama saya di Amsterdam, setiap hari saya hampir makan makanan Indonesia. Di video kali ini, saya hanya berbicara tentang restoran yang saya rekomend ya. Mungkin di antara kalian ada yang sedang jalan-jalan ke Amsterdam atau sedang berlibur. Jadi, kalian jangan sampai melewatkan untuk mencoba restoran Indonesia yang ada di Amsterdam. Restoran Indonesia di Amsterdam itu sangat banyak banget dan sangat gampang untuk didapat. Itu sangat berbeda banget dengan kita berada di Jerman. Nah, kalau di Jerman itu restoran Indonesia itu tidak begitu banyak ya. Saya beruntung banget saya mendapatkan restoran yang emang enak banget di Amsterdam, dan itu tepat di Central City. Jadi tidak susah untuk kita temukan alamatnya ya. Restoran ini juga sangat ramah-ramah ya pelayanannya, dan mereka itu sangat welcome dengan orang Indonesia. Saya nggak tahu apakah karena saya orang Indonesia atau dan setahu saya friendly itu atau ramah itu adalah ciri khas dari orang Indonesia. Restoran Indonesia yang patut kalian coba apabila kalian datang ke Amsterdam, lagi jalan-jalan atau lagi berlibur di sana. So, ikutin saya ya. Restoran apa aja yang saya rekomendasikan atau yang enak yang ada di Amsterdam Central City. So, check it out. Yang pertama adalah restoran Indonesia Aris Noodle. Restoran ini kita dapat menjangkau dari airport, yaitu Bandara Internasional di Amsterdam. Restoran ini spesialisnya noodle, jadi kita bisa menemukan di sini berbagai macam makanan dari noodle. Kenapa saya merekomend restoran ini untuk kalian kunjungi? Yang pertama, itu mie-nya terbuat dari homemade. Jadi, mereka itu bikin sendiri noodle-nya. Dari begitu banyaknya pilihan-pilihan noodle, itu semua terbuat dari homemade. Dan rasanya itu sangat mantul banget, guys. Jadi kalian harus berkunjung ke tempat ini ya. Oh iya, restoran ini juga dilayani oleh ownernya langsung, dan ownernya itu super ramah. Kita bisa berbagi dengan ownernya tentang tempat-tempat yang bagus untuk kita kunjungi di Amsterdam. Jadi ada banyak informasi-informasi yang dia berikan untuk kita. So, berguna banget kan? Sebagai turis di Amsterdam atau di Belanda, pastinya enak banget kalau kita bertemu dengan orang Indonesia yang selalu siap berbagi informasi. Kedua adalah restoran Indonesia Sampoerna. Nah, restoran ini tidak jauh sama sekali dari Central City Amsterdam. Jadi, apabila kalian berada di Central Station Amsterdam, kalian akan gampang sekali menemukan tempat ini.
Menu di restoran ini cukup banyak pilihan yang terbuat dari nasi buat kalian yang ingin makan nasi. Nah, di restoran ini cukup banyak sekali orang peminatnya dan saya rekomendasikan karena memang makanannya enak. Saya memilih pada saat itu rendang dan sangat delicious banget. Jadi kalian patut coba. Yang ketiga adalah restoran Indonesia Mades Warung Amsterdam. Restoran ini spesialisnya makanan Indonesia dari Bali. Jadi bagi kalian yang ingin mencari makanan khas Bali, kalian bisa menemukan di restoran ini. Nah, di tempat ini kita juga dilayani dengan baik dan sangat ramah sekali. Yang pasti makanannya juga sangat enak-enak dan kalian juga bisa menemukan makanan di sini yang berbau nasi. Contohnya seperti nasi kuning atau nasi goreng. Dan kalian juga bisa membeli di sini nasi campur dikasih tempe ekstra. Wow, cukup menyenangkan bukan? Eits, tunggu dulu. Di Amsterdam itu ada yang namanya pancake Amsterdam. Jadi kalian juga harus coba pancake Amsterdam. Ini adalah tempat yang sangat terkenal banget di Amsterdam. Nah, kalian bisa breakfast di tempat ini. Karena tempat ini hanya untuk menyiapkan breakfast. Dan spesialisnya adalah pancake. Kita lanjut lagi yuk. So, the next is Asian restaurant Tuk Tuk Thai. Nah, restoran ini guys, ini bukan restoran Indonesia, tapi ini adalah restoran Thailand. Nah, kenapa saya mampir ke tempat ini? Karena namanya Tuk Tuk Thailand. Kata tuk-tuk ini sangat mengundang perhatian saya guys, karena setahu saya tuk-tuk itu kata dari Indonesia, yaitu yang berasal dari Sumatera, sebuah nama desa di dekat di lokasi dari Danau Toba di Sumatera Utara. Saya mampir ke restoran ini dan mencoba beberapa menu makanan mereka seperti salad, satay, dan risol. Dan rasanya juga not bad, enak, cuman sambalnya tidak selera. Demikian restoran-restoran Indonesia yang sudah saya coba di Amsterdam. Saya stay di Amsterdam itu tidak begitu lama juga, hanya beberapa hari. Jadi saya hanya bisa mencoba beberapa restoran tersebut dan puji Tuhannya saya senang dengan rasa mereka. Saya senang masakannya sangat enak. Jadi saya mencoba tidak banyak restoran-restoran Indonesia, namun saya mendapatkan restoran yang rasanya juga tidak kalah dengan restoran lain. Dan restoran-restoran tersebut yang saya rekomendasikan di Amsterdam, yaitu tepat di Central City. Jadi sangat gampang untuk dijangkau kita yang sedang berlibur di sana. So, saya harap kalian enjoy dengan video tersebut. View restoran-restoran yang saya rekomendasikan. Dan so, terima kasih sudah menonton video saya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan saya tunggu komen-komennya. Dan sampai jumpa lagi in the next video. Bye-bye.